Pep Guardiola pernah marah besar ketika strateginya saat di Bayern Munchen bocor ke media. Ex-pelatih Barcelona itu mengancam akan menghukum pemain yang membocorkan rahasia di ruang ganti. Media ternama Jerman, Bild, membocorkan strategi dan line-up yang akan dipakai Guardiola saat Bayern Munchen menghadapi Borussia Dortmund. Bild menjelaskan secara rinci taktik yang bakal dipakai Guardiola, yaitu umpan panjang dan permainan cepat. Sontak Pep Guardiola terkejut dan marah besar melihat Bild bisa mendapatkan bocoran tersebut. Guardiola mengancam akan mendepak pemain yang terbukti telah menjalin kerjasama dengan Bild. "Saya tidak peduli siapa mata-matanya, saya ingin dia keluar. Harus ada hukuman yang diberikan, dia tidak akan pernah bermain bagi saya lagi. Jika Anda ingin, saya mengundang Anda untuk mengikuti pembicaraan tim saya. Jadi Anda tidak harus menghubungi pemainku," ucap Guardiola seperti diberitakan Marca. CEO Bayern Munchen, Karl-Heinz Rummenigge, juga tak kalah kesal dengan bocornya taktik Guardiola ini. "Kami tidak akan memakai cara NSE untuk menemukan mata-mata tersebut. Tapi saya menyarankan dia untuk berhenti atau akan ada masalah," tutur Rummenigge. Cristiano Ronaldo memang terkenal dengan kebiasaannya dalam mendonor darah. Namun, tidak hanya darah yang didonorkan oleh bintang Al Nassr tersebut. Ronaldo juga pernah menjadi pendonor sumsum tulang belakang. Pemenang Ballon d'Or 5 kali tersebut membuat keputusan besar itu saat putra dari rekannya di timnas Portugal, Carlos Martins, jatuh sakit. Carlos Martins sering menceritakan mengenai masalah putranya yang butuh donor sumsum tulang belakang agar bisa pulih dari penyakitnya, kata Ronaldo kepada stasiun radio Cadena Cope. Ia lantas memutuskan untuk menjadi pendonor bagi anak Martins dan akan melakukannya lagi bila ada pendonor yang cocok. "Menurut banyak orang, memberi sumsum adalah hal yang sulit. Namun, bagi saya rasanya tak menyakitkan. Saya pernah melakukannya bertahun-tahun lalu. Bila saya melakukan lagi, saya bersedia," ujar Cristiano Ronaldo.